Taman Catur merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain memiliki replika catur raksasa, taman ini juga menawarkan sejumlah fasilitas umum lainnya dan menjadi salah satu tempat ngabuburit asyik jelang berbuka puasa. Taman ini buka pada pukul 7.00 WIB setiap harinya. Keberadaannya yang strategis membuat sejumlah warga menjadikan taman ini sebagai alternatif menjelang waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Berada di tengah kota Pontianak, taman ini disebut sebagai Taman Catur karena adanya replika raksasa dari permainan catur itu sendiri. Selain itu, dilengkapi juga dengan tempat duduk untuk bersantai dan terdapat pepohonan sehingga dapat merasakan suasana sejuk saat berada di bawahnya. Jika berjalan dan berkeliling di taman ini, maka kita dapat menikmati perjalanan arus lalu lintas masyarakat kota Pontianak. Juga terdapat fasilitas umum lainnya seperti taman bermain, lapangan basket mini, skatepark dan bahkan alat olahraga juga ada di sini. Namun demikian, taman ini juga memiliki beberapa aturan yang mesti ditaati, seperti anak di bawah 12 tahun harus adanya pengawasan dari orang tua, dilarang membawa alkohol, jangan bermain jika kondisi wahana dalam kondisi basah, jaga dan pergunakan wahana dengan sebaik-baiknya, juga hewan peliharaan dilarang masuk. Jadi, dengan adanya sejumlah fasilitas umum yang ditawarkan, maka taman catur ini dapat menjadi salah satu tempat yang asik digunakan untuk bersantai jelang berbuka puasa, atau yang biasa disebut dengan kata ngabuburit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.